Astaga, wih, para pemilih handphone itu like siapa itu? Indonesia, supporter, wasit, pelatih. Tetapi yang kita Bang, enggak usah tinggi-tinggi, Bang. Ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola kultursi dan prestasi. Dan waktu itu saya bilang, saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog. Ya, watchdog sepak bola yang bersih. Ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama baru kita bicara prestasi. Tidak mungkin kita bicara prestasi, tapi sepak bolanya nggak bersih. Dan ini tidak mudah. Dan tentu tugas terberat ini 94 hari lagi kita menghadapi kejuaraan dunia umur 20. 94 hari lagi. Ini angka yang hari yang benar-benar luar biasa. Ini event terbesar kedua daripada FIFA. Dan tidak mungkin Indonesia 10 tahun sekali dapat kejuaraan dunia umur 20. Tidak mungkin. Artinya apa? Martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama. Ini kita pertaruhkan. 94 hari lagi. Tentu untuk tim nasional, saya akan segera bicara dengan para pelatih pemain. Apa yang kita bisa support untuk mereka, mereka berikan yang terbaik. Tidak mudah, tapi kita coba berikan yang terbaik. Itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman, 3 pertanyaan cukup ya, karena bicara Liga 2, Liga dan Timnas, kan saya sudah bilang 2 minggu lagi kita akan mengadakan sarasehan sepak bola. Di mana sarasehan bola itu kita akan bikin perkelompok Liga 1, Liga 2, Liga 3, Timnas, perwasitan, kepelatihan, futsal, sepak bola wanita. Nanti kita bikin kamar-kamar sendiri. Nah, disitulah saya akan melempar ya, garis besar visi misi yang kita sepakati bersama-sama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi tim nasional apa, visi misi perwasitan apa. Nah, saya akan kasih waktu 6 jam 7 jam untuk ya, berdebat, berdiskusi. Tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi keluar kamar bilang saya sebenarnya nggak setuju. Nah, ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju nanti menarik janji. Nah, ini yang kita akan lakukan dalam 2 minggu. Nah, dari situ baru kita bicara apa blueprint jangka pendek. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media. Ini seperti ini. Itu yang tadi saya tawarkan sejak awal, media harus menjadi apa? Watchdog. Check and recheck. Dan saya akan bikin press conference tanggal 15. Mudah-mudahan tidak meleset. Ada perwakilan 19 hari Minggu kan? Insya Allah kalau tidak meleset, kita akan press conference ya PSSI ya sama media, tapi nggak jongkok gini, nanti berburu lah ya. Makanan juga lebih enak gitu ya. Kita tunggu sama rencananya tanggal 19 jam 5 ya, di situ juga nanti perwakilan FIFA hadir ya, salah satunya bagaimana kita menyaksikan apa match fixing.
Nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main, kita sepakati itu untuk tanggal 19. Dia ngerti bagaimana sepak bola. Beliau sudah tahu ya, pahitnya, manisnya. Dan kita berkompetisi secara terbuka, secara bersahabat. Itulah Indonesia. Karena saya yakin semua calon-calon ataupun sekarang yang sedang bersaing calon waketum Expo niatnya baik, niatnya ingin memperbaiki. Cuman selama ini kalau menurut saya tidak punya role of the game. Harus ada aturannya, ya, harus ada aturannya. Bila yang tidak ikutin peraturan silakan mundur, silakan keluar. Tapi aturannya kita sepakati bersama-sama. Jangan semua mengatur. Ya, aturannya harus ada disepakati. Berarti akan ada perubahan satu tahun, Pak? Apa? Akan ada perubahan satu tahun. Insya Allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan satu tahun yang kita harapkan. Contoh saja. Contoh. Ya. Kalau tadi lihat salah satu pemilihan Expo minimal satu perempuan. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus diperbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaiki. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola paling tidak ya 20-25% kurang aja satu. Wasit, kenapa enggak kita coba wasit perempuan? Ada polisi perempuan, ada TNI perempuan, kenapa wasit enggak? Karena saya yakin dari pengalaman saya di tempat lain, kan enggak boleh yang lain ya, di tempat yang lain. Ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita, itu perubahannya sangat signifikan ya di tempat saya lain. Hasilnya keren. Itu kan ngerayu ya. Nah itulah, dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti. Ya, karena ini eranya anak muda. Mayoritas menurut kita muda. Tentu yang senior mendorong, mendukung, menjadi mentor, jangan ditinggalin. Tapi ujung tombaknya kalau bisa ya mudah-mudahan ke depan. Ya. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Cita-citanya ada, tujuannya ada, tapi fondasinya harus ada. Saya harus ke atas, ada pemilihan ya. Mari kita saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.